kita mengetahui betul tentang dunia jin berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka saat itu juga jin akan lemah tipu dayanya dan justru lari menjauhi kita. Pemirsa Rukyah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersabda, "Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Dan mereka menakuti kamu dengan sesembahan yang selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya." Quran Surah Az-Zumar ayat 36. Oleh sebab itu, jauhlah perbuatan syirik, perdukunan, sebab itulah yang akan menyeret kita pada jurang api neraka. Dan semoga Allah Ta'ala selalu menjauhkan kita dari godaan setan yang terkutuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.